Tidak hanya di Jawa Barat, pemirsa, 24 TPS di dua kecamatan Palmerah, Kota Jambi juga melakukan pemungutan suara susulan. Pemilu berlanjut karena sempat tertunda logistik pemilu yang rusak akibat hujan. Warga masih antusias mengikuti pemilihan ulang di TPS 25, Kelurahan Payo, Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pemilihan pada tanggal 17 April kemarin sempat tertunda karena logistik pemilu yang rusak akibat hujan. Sebanyak 24 TPS dilakukan pemilihan ulang dengan jumlah DPT sebanyak 285 orang. Wali Kota Jambi pun memantau 24 TPS di mana 21 TPS-nya berada di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, dan 3 diantaranya berada di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ia juga berharap agar pemilu ulang ini berjalan lancar dan dipastikan selesai malam hari nanti.